Assalamualaikum, ketemu lagi di Happy Channel. Kali ini akan menemani teman saya, ya, Pak Asim. Halo. Ya, ini Ki Unang Hibar Jaya. Siap. Ya. Acaranya mau menangkap ikan tapi pakai jala. Ya, mudah-mudahan kita dapat ikan yang banyak. Lihat dulu lokasinya, Amin. Guys. Nih. Ini tempatnya. Wow. Kawan-kawannya, pokoknya, kawan-kawannya udah pada turun nih. Oke, okay. Udah pada menggoes. Kita sambit aja, kita lihat dari atas. Dari atas. Soalnya kalau ikut ke bawah takut, guys. Oke, okay, Ki Unang nih udah turun, guys. Ya, yeah. Senior. Nih kawannya masih makan, guys. Makan ikan gabus, guys. Ikan gabus. Mm. Mantap, guys. Oke, okay, guys. Ini berlokasi di daerah Cibarajak. Yang ada di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Ini berada di pertengahan kebun karet, guys. Ini dulunya bekas galian pasir. Tapi sekarang sudah dimanfaatkan sama masyarakat untuk ternak ikan. Tapi paling utama di sini ikan emas, guys. Ya. Nah, di sini yang diborong itu sisa-sisanya. Ada ikan emas, ikan gabus, banyak lah. Ya. Ya, teman-teman, lihat, coba lihat cara menjalannya. Udah pada mahir nih. Mudah-mudahan dapat. Wish. Bulir-bulir, guys. Ini teman saya lagi ngambil ancang-ancang, siap menendang. Help, temennya. Oke. Okay. Ada yang udah dapat, guys. Udah dapat, guys. Oh. Ki Unang Hibar Jaya dapat, guys. Angkat, Ki. Mantap. Wah, ternyata Bapak Oji dapat, guys. Nih Ki Unang nih. Wey, Ki Unang Hibar Jaya. Strike. Oke. Dapat nih. Ki Unang lagi yang strike, guys. Pak Asim, mana Pak Asim? Aduh. Rupa-rupanya dapat ikan nila, Ki. Nila mantap. Cungkan atau Pak Asim? Oh, kadai lepas ah. Dapat seberapa? Dua, wih, mantap. Asik. Ini diam-diam menghanyutkan nih dari sini, dari belakang. Mantap. Ikan kerapu, kalau kata orang sini mah boboso. Ci, angkat coba Pak Asim, bari dialungkeun. Pak Oji nih. Orang lain lagi sibuk nangkap ikan, malah bercanda. Aduh. Tua-tua keladi nih. Tuh, mantap. Mantap, Pak Asim. Jair. Bahasa Indonesia jair. Strike lagi Ki Unang. Aduh. Wih, nih guys nih. Mantap. Saudara Landi gol euy. Angkat lah, Jang. Kadek ngajeleng ah. Sip. Mantap. Wish, mantap. Strike lagi, guys. Diam-diam menghanyutkan. Diintip terus. Strike lagi Ki Unang, guys. Giliran Pak Asim, udah kelihatan ikannya. Woi. Mantap, guys. Ih, sarua. Mantap. Wish, Ki Unang.
Seperti Jiki, opat. Uis. Onang, aduh hanya kal jauh ya kamerana, oi. Pak Oji makin ngeheap atuh. Oh, wis double strike. Ngobrol atuh lauk naon piraku teh nyaho. Wis. Kalau di India namanya nilam. Cek orang Sunda nilem. Orang Sunda mah ditelem. Mana ki orang can diangkat ye? Kerpaci weh cara. Okay, sambil menunggu ki unang nih guys. Mengangkat ikannya. Eta tadi didinya Pak Oji mah teu meunang gini. Widih, kurang luhur ki. Tah, mantap. Aya 3 kilo ki. Aya we lah. Wis, mantap lagi ki Unang. Wis. Ki Unang terus nih yang hoki. Mantap guys ikannya. Ukuran hampir sekilo ini. Mantap, 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 mantap. Gede banget. Oke. Masukin. Tuh. Mantap. Ikan semua itu guys di dalamnya. Oke guys, sambil istirahat nih, ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi dulu. Hari ini borongannya biasanya sabaraha bayar. Oh, jadi tergantung hasil gitu. Nyampe 300 ente? Nyampe 300. Jadi inti nama kumaha hasilnya kayak gitu. Kita iya merenan udunan sabaraha jalmi gitu. Oke guys, mantap nih. Ya, jadi ini hitungannya nanti hasilnya. Kalau misalkan hasilnya perkiraan ada sampai 300 ya, bayar kolamnya, bayar sewa kolamnya. Nanti kalau dijual ini lebih dari segitu, guys. Soalnya per kilonya sabar sa kilo nih lauk nila teh? 30.000. Iya. Wih. Mantap. 30.000 ikan nila per kilo, guys. Ini dapatnya hampir kurang lebih ada sekitar 10 kilo per orang nih. Per orang 10 kilo. Per orang 10 kilo. Mantap. Mantap, mantap. Bagi yang penasaran silahkan datang ke sini, ke tempat ini, ke lokasi ini, guys. Ya, kita ngejala bareng-bareng, guys. Ya. Pak Oji nih sudah siap-siap ngopi kelelahan. Kelelahan karena udah dapat 40 kilo. Aduh. Wis, mantap. Sebelum ngopi dapat nih Pak Hasim nih. Ibunya sama anaknya. Sekeluarga gitu. Angkat lauknya Pak Oji. Aduh. Oh gitu. Alhamdulillah, mantap banget. Ya. Oke. Oke, sok ngopi. Alatnya seperti ini, guys. Ya. Ini sebagai pelampung nih. Ini pakai pohon ini pisang. Pohon pisang dua, terus ini pakai kayu. Di bawahnya nih ada styrofoam nih. Terus ini fungsinya. Banyak fungsinya ini, guys. Pemukul nih. Satu buat mukul-mukul air biar ikannya buat nempeleng, nih, buat nempeleng katanya. Kata Bapak Ajat boleh. Nih, fungsinya satu mungkin buat ini
apa ikannya biar itu nyamperin. Nah, yang kedua buat mendayung juga, double fungsi ini, banyak fungsinya guys. Ya, oke. Okay. Aduh, mending gak surem gitu Pak Sim. Aduh, surem Pak Sim ya. Mual, aman, aman. Ini diberes tiker, bolong mah. 8 kilo guys. Dekat dengan lu. Wis, mantap. 48 kilo guys. 48 kilo. Harapnya seberapa hiji ki? Opat, tilu. Ush, aduh, bos besar, perutnya udah kayak bos. Angkat lauk ki. Dapat berapa kintal guys? Seberapa kilo ki? Ush, masya Allah itu ikannya. Ush, mantap, mantap, mantap. Mantap, luar biasa, sip. Hasilnya guys, baru satu orang nih. Ini setengah hari guys, setengah permainan. Setengah permainan, satu orang kurang lebih ada sekitar 15 kilo. Nih, hasilnya guys, asli. Nih, bukan kaleng-kaleng nih, ikan nila guys. Beneran. Oke, okay. Sip, mantap. Lihat guys, ada ikan ini, gabusnya juga nih. Wish, ikan gabusnya apa sih yang dijelaskan? Tinggal di kadil, tinggal di kameran kadil, kadil. Nih guys, nih. Gede. Ada sekitar berapa kilo Pak Asim? Satu lebih. Satu kilo lebih. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Happy Channel. Dadah, assalamualaikum.